Oh, yo. Tak payah buat jadi outer layer. Indonesia punya produk. Ni warna biru. Cantik kan? So hari ni Aisyah nak buat unboxing. Tapi bukan satu, bukan selalu. Kenapa benda tu terbuka? Tapi bukan satu tempat je kan, selalu kan Aisyah fokus macam Lazada je, Shopee je. Kali ni kita nak unboxing, kita nak buka parcel banyak sangat. Sebab Aisyah selalu dapat parcel dan Aisyah tak buka, tak ada masa. Jadi hari ni Aisyah macam, dah alam-alam banyak, apa kata kita buat video. Ada yang Aisyah beli, ada yang dapat untuk review. Tapi kita akan buka semua. Aisyah buat kopi dulu sebab hari ni Aisyah tak minum kopi lagi. Secara jujur, hari ni mood Aisyah agak swing. Sebab kalau korang tak tahu, Aisyah kan ada release Aisyah punya brand sendiri kan, Simbol, brand tudung. Dan memang banyak gila order, alhamdulillah. Tapi hari Sabtu hari tu Aisyah ada hantar kat JNT dan diorang hilangkan Aisyah punya parcel, 22 parcel. So korang bayangkan betapa banyaknya tudung dalam tu. Sebab ada orang beli sampai 3, ada orang beli 4. So Aisyah sangat sedih dan Aisyah tengah fikir macam nak solve problem ni. Sebab tudung tu pun pre-order. Memang Aisyah ada stok, tapi Aisyah tak ada label. Aisyah tak nak hantar tudung Aisyah tanpa label ke orang. Tapi tu masalah lain. Dan kita akan cuba ubati luka dan duka ni dengan unboxing video. Tak, bilik Aisyah bersepah. Tak apalah kan. Lately ni Aisyah banyak beli baju kat Shopee sebab Aisyah nak try. Kadang-kadang baju kat Shopee kalau korang pandai cari, best tau. Macam sekarang ni, t-shirt hitam ni Aisyah beli kat Shopee dan Aisyah selalu pakai. So kalau korang pandai cari kat Shopee, korang akan jumpa satu lubuk yang sangat murah dan selesa, berkualiti macam tu. Jadi tak apa buang masa, mari kita start buka apa Aisyah beli. First di sini, ini bukan Aisyah beli, ini adalah barang untuk review. Review kat Instagram, tapi kita buka kat sini. Wow. Oh yo. Tengok packaging diorang. So kat sini kita ada, oh dia macam ni. Dia bukan letak macam ni, dia terbalik. Ini kita ada spicy peanut butter. Damn. Ini adalah coffee cashew butter. Ada caffeinated nuts. Wow. Korang boleh buat dengan toast, boleh makan dengan smoothie, boleh jadikan, boleh letak kat aiskrim. Ini pula boleh makan dengan ayam, boleh makan dengan salad atau pasta. Wow. Aisyah impressed. Ini nanti kita review kat Instagram. Menarik, Aisyah suka. And then kita ada ni. Ini pun Aisyah punya, Aisyah kena review untuk YouTube. Ini makeup daripada Mika Series. Bapak banyak diorang hantar kat Aisyah. Mika Series ni Zoe Rahman punya. Korang tahu tak Zoe Rahman? Yang gasing masa budak-budak tu, masa kita kecil-kecil. Zoe Rahman. So Aisyah dapat moisturizing lip balm. Sorry, banyak gila lip. Lip ni lip apa? Ni lip apa? Apa ni? Aisyah tak tahulah. Lipstick ni semua benda Aisyah panggil lipstick, walaupun dia lip mate. Aisyah tak tahulah ni apa. Bangkok lip mate. Ni lip mate. Lepas tu ada lip mate. Dia ada banyak. Dia ada warna-warna lain. Ada Seoul, ada Bangkok, ada Tokyo, ada Beijing. Kalau korang nak tengok Aisyah try semua ni, korang boleh komen kat bawah. Nanti Aisyah buat video Aisyah try makeup ni semua. Next. Okay. Ini Aisyah beli kat Shopee. Baju. Dan korang, okay ni kan, ni warna biru. Sebelum Aisyah beli yang ni, Aisyah dah beli yang ni. Warna peach ni. Warna macam pink sikit. Best gila. Selesa gila. Tapi kena iron lah. Macam Aisyah, Aisyah tak suka, contoh kemeja, Aisyah tak suka pakai full. Aisyah suka pakai dengan t-shirt kat dalam. Dia macam outer layer lah, macam cardigan. Dan memang cantik sangat. Kalau korang consider nak beli baju kat Shopee, Aisyah rasa baju-baju macam ni berbaloi untuk korang labur duit beli. RM99 je. So Aisyah ada warna pink, Aisyah ada warna biru. Ni warna biru. Cantik kan? Dia macam kalau korang nak flannel, korang boleh pakai ni. Tapi flannel kan panas sebab dia tebal. Selalu kain flannel yang betul-betul yang ori, dia tebal. Tapi untuk kita orang Malaysia yang suka ala-ala gaya flannel tapi panas, Aisyah rasa ini sesuai. Sebab dia nipis je tapi pada masa sama dia tak jarang. Lepas tu kat sini ada warna putih. Tapi warna putih ni Aisyah beli dua. Satu warna putih, satu lagi warna macam caramel. Ni yang warna putih. Tapi sejujurnya kalau korang tanya Aisyah, yang putih ni style dia sesuai korang button up terus. Tak payah buat jadi outer layer. Sebab cutting dia macam lain. Cutting ni putih ni panjang lagi. Dia sama dengan warna coklat yang Aisyah dah pakai hari tu. Selepas tu Aisyah juga beli baju tidur ni. Tapi baju tidur ni Aisyah tak recommend langsung.
Sebab saiz dia merepek. Yang Aisyah beli ni saiz XL, tapi Aisyah pakai ketat. Aisyah pakai ketat. Sedangkan baju tidur lain yang Aisyah beli online, Aisyah pernah beli online, Aisyah ambil saiz L, dah besar, dah selesa. So bila XL pun ketat mampu, Aisyah macam tak best lah. Lepas tu kain ni panas. Ini apa dia? Sekejap, kita kena asingkan sampah-sampah. Aisyah rasa ni review Instagram, review tudung, betul tak? Wow, ni apa, matte satin? Aisyah rasa ni tudung matte satin. Ni macam Luna, sebab shoulder dia macam crumple-crumple. Yes, this one Luna. Wow, macam tak ada lagi colour ni. Lembut, wangi nak mampus. This spray perfume. Ini macam matte satin. Cantik jahitan dia kemas. Yeay, shawl. Aisyah suka shawl. Okay, okay. Nanti kita try, menarik. Ni semua kalau kau nak tengok Aisyah pakai ni, follow Aisyah kat Instagram. Ini daripada Kurung Factory ni Aisyah rasa Aisyah beli untuk jadi pengapit kawan Aisyah. Tapi kan korang, majlis dia bulan 12 ni. Dan disebabkan dah ada PKPB ni semua, kan Aisyah tak tahu lah majlis dia akan diteruskan ke tak. Bukan pengapit, bridesmaid. Okay. So ni adalah baju kurung daripada Kurung Factory. Dia warna olive. Dalam gambar lagi terang, depan-depan gelap. Macam hijau lumut. Tapi okey lah, menarik lah, nanti kita try. Berbaloi ke? Tak silap Aisyah, harga dia macam RM129. Tapi Aisyah beli je sebab kawan Aisyah. Dia macam ni, dia suruh, dia kan jadi bridesmaid. Lepas tu dia cakap dah, kalau boleh pakai yang ni. Beli yang ni macam tu. So Aisyah beli je lah terus. Daripada Kurung Factory. Ini lagi kelakar. Aisyah bayar awal bulan 9. Aisyah dah kasih dah detail Aisyah semua. Lepas tu dah sebulan. Aisyah tanya dia, apa status baju eh? Lepas tu dia cakap, awak dah buat payment ke? Rupanya Aisyah buat payment tapi Aisyah tak hantar receipt. So selama-lama sebulan Aisyah ingat dia hantar barang Aisyah tu, dia tak hantar pun sebab dia tak tahu pun Aisyah dah bayar. Jadi masa 20 hari bulan yang lepas Aisyah contact dia, Aisyah tanya pasal status baju. Lepas tu dia tanya tu, Aisyah cakap, ya Allah, I lupa bagi receipt. Lepas tu Aisyah dah bagi receipt. Lepas tu baru diorang post. So 4 hari je terus sampai. Menarik lah. Tadi saya cakap berapa, 100 lebih kot Aisyah bila Aisyah tak ingat. Secara jujur Aisyah rasa berbaloi. Sebab apa? Bila korang pakai, dia nampak panas sebab kain dia tak lembut macam kain baju kurung lain. Tapi actually tak panas pun. Dia okey je, dia okey je. Memang cantik. Aisyah tak dapat komplain. Baju ni cantik. Apa yang menarik? Apa lagi? Alah, last! Ini Armani. Akira Shawl. Ini Aisyah selalu pakai tudung dia. Ini pun nanti one day kita akan buat YouTube pasal tudung ni. Dia adalah tudung cotton yang bercorak. Dan corak dia cantik. Dia bukan corak yang macam korang pergi beli kat Central Market yang pelancong-pelancong Mak Saleh je suka. Okay. Thank you. Oh, ni cantik. Ni cantik. Nanti kita pakai. Oh, ni hitam. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Menarik. Ada lagi tak pasal? Dah habis. Baru 14 minit. Sekejap Aisyah call dia. Oh, lepas tu Aisyah dapat ni. Ini adalah package misteri. Tapi Aisyah dah tahu dah pagi tadi siapa punya. Diorang ni macam company daripada Indonesia tau. Yang paling pelik sekali, selalu kan bila company hantar barang kat Aisyah. Contoh Olay. Olay hantar kat Aisyah. Diorang akan guna kotak Olay. Diorang takkan guna kotak lain. Walaupun barang besar ke, barang kecil ke, diorang akan pastikan orang guna kotak brand diorang juga. Masalahnya dengan yang ni, dia first dihantar kotak ni. Selalu brand takkan bagi macam ni, diorang akan bagi nama diorang juga. Tu satu benda dengan brand dengan korang, macam Mika Series. Dia akan bagi kotak dia juga. Kalau boleh plastik, kurier pun dia nak guna diorang punya. Sebab itu diorang punya marketing, diorang nak nama diorang dekat semua tempat macam tu. Tapi yang ni pelik gila sebab dia pack Aisyah punya barang dekat dalam kotak Garnier. Barang produk muka brand Garnier. And then kotak tu macam DIY. Macam kotak tu terlalu besar, so diorang potong-potong kasi kecil. Lepas tu rupanya dia bukan Garnier. Dia adalah ni, Fanbo. Dia daripada Fabindo, Indonesia punya produk. Bedak. Bedak padat. Biasa baca kan? Bedak Fanbo Gold. Bedak padat yang dibuat khusus untuk daerah tropis. Harum halus melekat rata sehingga memberi kesan menawan pada tata rias wajah anda. Terdapat beberapa pilihan warna kuning gold. Aisyah ada 5 jenis. 5 kod diorang kasih Aisyah. Dan yang ini diorang nak Aisyah buat review dekat TikTok. Ni first time Aisyah dengar produk ni punya nama. First time Aisyah pegang produk ni. Aisyah tak pernah tahu apa brand ni wujud. Jadi kalau korang nak tengok benda ni bagus ke tak, korang boleh pergi kat TikTok Aisyah. Aisyah tak buka lagi.
So tu je Aisyah punya unboxing kali ni. Bagi tahu Aisyah kat bawah korang suka ke tak video ni. Dan kalau korang nak Aisyah try makeup Mika series yang banyak gila tu, let me know. Jangan lupa subscribe. Kalau dah tekan button subscribe, jangan lupa tekan loceng kat sebelah. Sebab sekarang YouTube tak notify orang kalau orang hanya subscribe saja. Korang kena tekan loceng baru dong bagi tahu korang yang Aisyah subscribe. Okay guys, thank you so much for watching. Bye. I love you better today. Gonna play out the same.